Hi girls, perkenalkan nama aku Bagas. Nama aku Diva, aku dari Idul Cilik 2013. Nah, sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari girls. Check it out. Kalau aku lagi bad mood atau sedih, aku akan curhat sama teman terdekat aku atau yang biasa disebut sebagai sahabat gitu ya. Jadi sahabat itu penting banget deh bagi hidup aku, karena setiap aku sedih, setiap aku galau misalnya, aku selalu cerita sama sahabat aku, oh gini, oh gitu gitu. Jadi pas cerita, jadi apa rasanya tuh udah balik lagi kayak seperti biasa gitu. Jadi pokoknya sahabat itu menolong banget lah di saat kita ada suasana yang sangat menyedihkan atau bikin kita bad mood seperti ini. Aku curhat di media sosial itu gak pernah deh kayaknya, gak pernah. Kalau lagi bad mood sih kayak denger lagu, terus main game juga, sama curhat ke teman biasanya. Biasanya sih sering curhat sama ya kayak teman dekat gitulah, teman duet juga. Karena kami udah deket banget, udah kayak keluarga, udah kayak BFF, jadi kami sering curhat gitu. Lagu yang paling aku suka dengerin itu lagu Laskar Pelangi. Itu Laskar Pelangi itu lagu dari Niki. Karena lagu itu sangat memotivasi buat kita, apalagi yang lagi galau, yang lagi bosen, lagi bad mood, itu bikin kita jadi, misalnya kita denger itu jadi semangat gitu. Itu makanya aku seneng banget lagu itu. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Semuanya bareng-bareng. Selamanya. Kalau aku sih suka denger lagu Michael Jackson yang Man in the Mirror, karena lagunya upbeat dan juga bikin aku makin semangat pastinya. I'm stuck in the man in the mirror, I'm stuck in that to try this way, but don't understand that man in the mirror. Okay. Buat pembaca girls yang lagi bad mood dan yang lagi bosen, itu menurut kalian akan kembali jika kalian selalu mendengar musik-musik yang bertema teman, lucu, nonton yang lucu juga. Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan yang akan membuat kalian itu akan kembali seperti sebelumnya. Nah, aku ada beberapa tips nih buat pada girls yang ada di rumah. Misalnya kalian lagi bad mood, bete atau segala macam, kalian harus baca buku, main games atau denger lagu yang upbeat pokoknya. Okay girls, semoga tips yang tadi berguna buat kalian semua. Thank you.